السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila Qala ta'ala fil quranil karim wa idha sa'ala anni qarib pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga dengan nikmatnya lah kita bisa menunaikan puasa Ramadan amaliah Ramadan sampai detik hari ini salawat serta salam tak lupa pula kita curah limpahkan kepada junjunan kita Nabi Muhammad SAW, Alaihi Wasallam yang mana berkat perjuangan beliau bersama para sahabatnya kita bisa merasakan akan cahaya keislaman sampai detik hari ini. Baiklah, saya di sini diberikan amanah untuk menyampaikan kultum Ramadan yang bertemakan menggugurkan dosa-dosa di bulan Ramadan. Allah sangat tahu bahwa manusia adalah makhluknya yang seringkali berbuat salah. Oleh sebab itu, Allah telah menyediakan berbagai mekanisme yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk menghapuskan dosa-dosanya. Mekanisme itu ada yang bersifat harian, pekanan, dan bulanan. Semua itu merupakan bukti kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Mekanisme harian untuk menghapuskan dosa-dosa terdapat pada ibadah sholat lima waktu. Rasulullah mengumpamakannya seperti orang yang mandi lima kali sehari. Penjelasan tentang hal tersebut dapat dipahami dari perbincangan Rasulullah bersama para sahabatnya. Beliau bertanya kepada para sahabat, "Bagaimana pendapat kalian? Jika di depan pintu rumah kalian ada sungai, lalu kalian mandi sehari lima kali di sungai itu, apakah tersisa kotoran di dalamnya?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di, di badannya." Rasulullah kemudian bersabda, itu adalah pemisalan untuk sholat lima waktu. Dengan sholat lima waktu, Allah menghapus dosa-dosanya. Sedangkan mekanisme pekanan untuk menghapuskan dosa-dosa terdapat pada ibadah sholat Jumat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Asolatu khomsun wal Jumatu ilal Jumah, Kaffaratun lima baynahun ma la yugshal kabair Yang artinya, solat lima waktu, solat Jum'at, ke solat Jum'at berikutnya adalah penggugur dosa di antara keduanya selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Hadis Riwayat Muslim Dalam riwayat lain disebutkan, Manigita salat summa atamal Jumata

hingga khutbahnya selesai kemudian sholat bersama imam niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya dan ditambah tiga hari lagi hadis riwayat muslim selanjutnya penghapusan dosa-dosa yang bersifat tahunan terdapat pada momentum bulan Ramadan di bulan Ramadan Allah membukakan pintu ampunannya bagi hamba-hambanya yang memohon ampun. Dalam banyak hadis, kita mendapati banyak sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan hal tersebut, di antaranya beliau bersabda, uh, "Yang artinya, suatu lima waktu dari Jumat ke Jumat, dan dari Ramadan ke Ramadan ialah penghapus dosa di antara masing-masing, apabila dijauhinya dosa-dosa besar." (Hadis Riwayat Muslim) Di dalam hadis juga yang lain. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ma taqaddama min Yang artinya barang siapa berpuasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, semua sabda Rasulullah tersebut menjadi bukti kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita memanfaatkan kesempatan yang telah Allah berikan itu untuk bersungguh-sungguh mendapatkan ampunannya. Pada hadis yang pertama, Rasulullah menjelaskan bahwa secara umum Ramadan adalah waktu yang berlimpah ampunan Allah. Kemudian, pada hadis yang kedua dan ketiga, Rasulullah menjelaskan amalan-amalan yang dapat mengundang ampunan Allah, yaitu: siam, puasa. Dan kiam adalah menghidupkan malam Ramadan dengan beribadah kepada Allah. Tentu, tidak secara otomatis semua orang yang memasuki bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh melaksanakan puasanya dan menghidupkan malam-malamnya dengan sholat, tilawah, serta munajat yang berhak mendapatkan ampunan Allah. Sedangkan mereka yang mengabaikan semua kesempatan dan kebaikan di bulan Ramadan hanya akan mendapatkan kerugian dan penyesalan seperti yang disebutkan di dalam hadis yang artinya dan celakalah seseorang yang diberi kesempatan memasuki bulan Ramadan kemudian Ramadan berakhir sedangkan dosa-dosanya belum terampuni hadis riwayat termizi hadis ini berkaitan dengan orang-orang yang enggan memanfaatkan momentum Ramadan sebagai sarannya pensucian diri dari dosa-dosa mereka menghabiskan waktu di bulan Ramadan dengan berpuasa sekadarnya. Hanya untuk menggugurkan kewajibannya, malam harinya pun luput dari aktivitas ibadah kepada Allah terhadap orang. Seperti itu, Rasulullah bahkan memberi celaan, sebab dia telah mengabaikan dan menyanyiakan kesempatan berharga yang telah Allah berikan. Seakan-akan dia tidak memerlukan ampunan Allah dan merasa cukup dengan dirinya yang penuh dosa. Padahal andaikan dia bersungguh-sungguh untuk meraih ampunan di bulan Ramadan dan Allah mengampuni dosa-dosanya maka dia telah menjadi manusia yang sangat beruntung. Selepas Ramadan dia bisa memacu dirinya untuk melakukan banyak kebaikan tanpa beban yang cukup berarti. Langkahnya dalam kebaikan akan semakin ringan sebab beban-beban dosa telah berhasil dia tinggalkan di bulan Ramadan. Hmm, hakikatnya dosa adalah beban yang membuat seseorang menjadi sulit untuk bergerak Menuju jalan ketaatan kepada Allah Kaki menjadi berat untuk melangkah dalam jalan kebaikan Anggota tubuhnya juga berat untuk beribadah kepada Allah Jikapun terpaksa melakukan kebaikan Dia akan merasa payah dan bimbang Ibadahnya terasa kosong dan dari kelejatan Benar kiranya jika dikatakan seorang alim jika engkau tidak kuat mendirikan sholat di tengah malam dan berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau telah terbelenggu. Engkau telah terbelenggu oleh dosa-dosamu. Ibarat orang yang sedang melakukan perjalanan, beban yang ada di pundaknya akan membuat dia berat untuk melangkah dan sulit untuk bergerak lincah. Dia harus menyingkirkan bebannya supaya perjalanannya lebih ringan. Tanpa adanya beban dia bisa melaju kencang hingga sampai di tempat yang ditujunya. Hmm. Semoga Ramadan kali ini kita berikan kekuatan untuk melaksanakan semua kewajiban dan amalan-amalan yang dicintai Allah dengan baik, sehingga Allah berkenan untuk mengampus, mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Selepas Ramadan nanti, mudah-mudahan kita lebih giat beribadah karena tidak ada lagi beban-beban dosa yang memberatkan langkah-langkah kita semakin melaju kencang menuju ke dengan Allah. Mungkin itu aja kuntum yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.